Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini saya akan membahas produk terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A12. Ini dibanderol dengan harga Rp2.499.000. Dia memiliki dua lensa, di kamera utama 13 megapiksel dan untuk kamera keduanya 2 megapiksel. Di sini juga ada untuk sidik jari. Apabila kita dilihat-lihat untuk modelnya kayak Realme C2 ya, mengingatkan sama Realme C2. Namun di sini menggunakan fingerprint, Realme C2 tidak menggunakan. Dan kita lihat sisi bagian kanan, ini ada tombol power. Sisi bagian atas di sini polos, nggak ada apa-apa. Dan di sisi bagian kiri ini ada tombol volume sama SIM injector. Dan untuk sisi bagian bawah, oke, kita lihat. Ini ada speaker sama untuk pengecasan. Namun ini belum menggunakan tipe C ya, masih menggunakan yang biasa seperti ini. Dan ini untuk headset. Dan di sisi bagian depan seperti ini. Ini resolusi kamera depan 5 megapiksel dan sekarang kita cek langsung untuk kameranya. Oke, kita geser dikit seperti ini. Nah. Dan ini untuk di kamera utama 13 megapiksel dan untuk kamera keduanya 2 megapiksel. Kita geser seperti ini. Mode potret. Dan untuk kamera depannya ini 5 megapiksel. Dan kita cek untuk kualitas videonya. Ini untuk kualitas videonya. Kita cek. Oh, seperti ini. Ini belum support 4K dan mentok di 1080. Untuk frame per second-nya di 30 ya. Dan sekarang saya akan tampilkan untuk hasil foto kamera depan kamera belakang dan untuk kualitas video kamera depan dan kamera belakang dan hasilnya seperti ini. Oke, dan sekarang ini saya menggunakan Oppo A12 di kamera depan di resolusi 1080 30 IPS. Dan untuk hasilnya seperti ini dan sekarang kita coba untuk jalan. Oke, dan seperti ini untuk hasilnya. Gimana menurut teman-teman untuk di kisaran harga 2.500-an kualitas videonya seperti ini ya, kamera depannya. Sekarang kita agak cepat untuk lihat hasilnya stabil atau enggak. Dan sekarang saya akan menghadap sumber cahaya, hasilnya seperti ini. Ini menghadap sumber cahaya ya, untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan jelas. Gimana menurut teman-teman ini rekomend atau enggak, silakan tulis di kolom komentar. Kita agak cepat. Nah, dan sekarang saya akan membelakangi sumber cahaya. Nah, seperti ini apabila membelakangi sumber cahaya. Lumayan masih kelihatan ya. Dan sekarang saya akan coba untuk di video kamera belakang. Oke, dan sekarang ini saya menggunakan di video kamera belakang di resolusi 1080 30 IPS. Ini mentok di 30 IPS dan tidak support 4K ya. Ini mentok di sini. Frame per secondnya mentok di 30 ya. Hasilnya seperti ini. Kita agak cepat. Oke, ini untuk warnanya keluar ya, untuk warnanya lebih apa ya, lebih pekat ya. Ini saya menghadap sumber cahaya, hasilnya seperti ini. Coba tulis di kolom komentar buat teman-teman di kisaran harga 2.500 ini layak dan pantas untuk dibeli atau enggak ya.
Dan sekarang saya akan tampilkan untuk hasil foto-fotonya dan hasilnya seperti ini.